Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Maka yakinlah Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan bersabarlah atas ujian dan musibah yang kita hadapi. Kita berharap Allah Rabbul Alamin mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang beriman dalam menghadapi situasi, kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Karena syukur dan sabar yang dimiliki oleh orang yang beriman, Allah, Nabi SAW memuji dengan rasa kagum kepadanya. Beliau SAW bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan yang dimilikinya menjadi kebaikan baginya, dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan kenikmatan menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan musibah menjadi kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita manusia dan manusiawi, kalau ingin menjadi orang yang selalu mendapatkan keuntungan. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan kerugian, apalagi menjadi orang yang bangkrut. Ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tidak ada orang yang ingin bangkrut. Jangankan bangkrut, rugi tidak ada para jemaah. Semua ingin untung. Masalahnya, ada orang yang merasa beruntung tapi dia rugi, bahkan bangkrut. Dalam berdagang mungkin tidak pandai dalam manajemennya. Atau barangkali dia punya bawahan, wah laporannya untung-untung, ujung-ujungnya buntung. Tentu tidak ingin. Dan Al-Quran sudah menjelaskan bagi orang-orang yang merasa beruntung tapi ternyata rugi. Dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi surat 18 ya, ayat 103 dan 104, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang apa? Yang paling merugi. Bil akhsarina a'mala, rugi dalam amal perbuatannya. Ya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Di sini alladzina siapa saja, apakah beriman atau tidak beriman, umum, karena mengatakan itu untuk orang kafir Pak Ustaz. Umum siapa saja alladzina, ini sifat isim mausul bersifat umum. Alladzina dhalla sa'yuhum,
Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ironisnya apa? Mereka mengira, mereka menyangka, mereka menghitung, mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan yang terbaik alias beruntung. Para jemaah, lebih menyakitkan mana? Orang dia berdagang, dia tahu bahwa barang dagangannya tidak laku, kemudian utang banyak, dan dia tahu bahwa dia rugi dengan orang yang dia menghitung, wah ini untung saya banyak ini. Ya, setelah dikumpulkan dan dihitung ternyata rugi. Tentu lebih membuat ngenes ya, yang kedua tadi. Yang pertama sudah siap. Ya, itu untuk urusan dunia para jemaah. Bagaimana kalau untuk urusan akhirat? Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dengan istilah tijaroh, untuk satu keuntungan perdagangan, ya bisnis. Anak sekarang bilang tajir, tajir melintir. Ini para jemaah, ya Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-10, surat As-Saff ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff ayat 10 sama 11 ya. Atau ayat 10 ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan? Ya, pasti mau. Maukah aku tunjukkan hal adullukum ala tijaratin? Maukah aku tunjukkan terhadap suatu perniagaan, tijaroh, bisnis, perdagangan? Tapi di sini memiliki sifat bukan yang dapat keuntungan dolar sekian, rupiah sekian, rial sekian, bukan. Tapi apa? Tunjikum min adzabin alim. Yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu apa? Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu. Kapan? Jika kalian mengetahuinya. Surat As-Saff ayat 10. Kita ini para jemaah suka dengan yang namanya bisnis. Apalagi yang namanya mak-mak. Wah, Masya Allah. Kalau sudah tahu ada perdagangan, pasti tidak mau ketinggalan. Sah, boleh. Bagus, bahkan ketika para sahabat dulu menjadi perantara jualan apa namanya timbangan atau takaran, takaran kurma atau takaran gandum atau takaran zabib, yaitu kismis, mereka menamakan diri mereka dengan sama siroh ya, bentuk jamak dari simsar, yaitu makelar. Nah, dan Nabi mengganti dengan nama ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Tujar, tajir, jamak dari tajir. Kenapa? Karena istilah yang diberikan Nabi tentu ganti yang mulia. Al-Qur'an juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Al-Baqarah berapa itu ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara yaitu perdagangan ya. Janganlah kalian ya makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Al-Baqarah ayat 29 ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara apa? Tijaroh, perdagangan yang saling ridho satu dengan yang lainnya. Berarti para jemaah, yang namanya
perdagangan, untuk mendapatkan keuntungan, itu merupakan sesuatu yang memang menarik manusia. Ya, menarik manusia. Namun tema ini kita angkat bukan keuntungan yang dibahas, tapi lawan, yaitu kerugian, bahkan kebangkrutan. Memang Pak Ustadz ahli ekonomi atau ahli keuangan, ini mukadimah yang saya bawakan tadi memang menarik. Yang namanya perdagangan itu menarik manusia. Kita semua tertarik dengan yang namanya perdagangan, dan itu mulia, disaksikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa para jemaah, Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa pertanyaannya? Atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakat bisolatin ya wa zakatin fayati faqad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaih ukhidat min khotayahu ya ukhidat min khotayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menjelaskan sesuatu dengan cara bertanya kepada para sahabat, dan tentu untuk kita semua. Atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa al muflis? Jangan sampai salah memberi nama pada anak ya para jemaah. Karena ada mukhlis, wah ini mukhlis sudah banyak, sekarang muflis belum pernah ada. Ya, ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Para sahabat pun menjawab, kenapa? Karena jawaban beliau para sahabat sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman tentang dagang. Ketika ditanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Jawabannya apa? Orang yang bangkrut adalah dari kami yang tidak punya harta, tidak punya uang, dirham. Ya. Wala mata, meskipun juga harta tidak punya. Lalu Nabi menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin. Ya. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa apa? Dengan membawa pahala sholat, ya, wasiyamin wa zakatin, pahala puasa, pahala zakat. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat, tapi dulu di dunia dia mencaci dan mencela fulan, kemudian wa qadzafa hadza, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan qadzaf zina, ya, kemudian wasafaka dama wa akala mala hadza, makan harta fulan, wasafaka dama hadza, menumpahkan darahnya, wa daraba hadza, memukulnya. Kemudian apa terjadi para jemaah? Kemudian diambillah pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ini sekedar contoh, ada pahala umroh, ada pahala haji, ada pahala yang lain, bangun masjid,
bangun pesantren, bikin sumur, bantu fuqara wal masakin, bantu yang lainnya. Diambil semuanya. Ternyata apa para jemaah? Habis. Sampai habis. Dan dosa kepada orang masih ada. Pahala habis, dosa kepada orang masih ada. Diambillah. Dosa orang-orang itu dilempar kepada orang ini dan orang ini dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Para jemaah, tentu orang tersebut sudah pede bahwa dia melakukan amal-amal kebaikan. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, bangun masjid. Nah, sudah pede sudah. Nah, ternyata hubungan dengan sesama manusia kurang dijaga. Dan Nabi menjelaskan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Muslim. Bertakwalah engkau kepada Allah, ya, Rawi Tirmidzi, ya. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Hubungan vertikal dengan Allah diperintahkan dan sudah dijelaskan cara kita berhubungan dengan Allah. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini para jemaah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Al-Quran ini atau agama kita ini mengajarkan hubungan vertikal dengan Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta. Begitu pula hubungan dengan sesama manusia. Bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan hewan. Bahkan bukan hanya dengan hewan, dengan lingkungan. Para jemaah, diatur semua. Ya. Penghijauan. Tidak boleh motong pohon sembarangan, ya, terutama di haram. Ini para jemaah, itu semua memberikan pesan bahwa kita itu makhluk, ya, sosial yang satu sama lain saling memerlukan, saling membutuhkan. Tidak bisa kita, maaf, semaunya kita sendiri. Ada orang para jemaah, dia itu ahli puasa, ahli qiyamul lail, seorang wanita. Tapi ditanya kepada Nabi sama tetangga, gak bagus, hiya finnar, dia di neraka. Ada seorang wanita menahan kucing tidak dikasih makan sampai mati. Jadi sebab dia menjadi penduduk neraka. Coba kita perhatikan hadis muflis ini para jemaah rahmati Allah. Kita kupas satu persatu. Atadruna mal muflis. Ini uslub. Ya, uslub itu apa dalam bahasa kita adalah cara, ya, metode untuk menyampaikan sesuatu yang penting dengan cara bertanya. Sama dengan Nabi ketika bersama dengan Mu'ad bin Jabal di atas keledai. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, apa engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah Ta'ala? Barangkali kita di sini ada sebagai pendidik di sekolah atau pendidik sebagai pendidik di rumah pada anak kita. Maka ini uslub Nabi. Apa uslub? Cara beliau ingin menyampaikan sesuatu yang penting dengan cara bertanya. Maka ketika dikasih tahu, kamu tahu enggak? Ya. Apa pemandangan di sana itu bagus? Karena kita tahu bahwa dia tidak tahu. Cuman kita ingin menyampaikan, ingin memberitahu dengan cara bertanya. Itu lebih efektif. Dan ini cara Nabi SAW. Nah, maka boleh Bapak Ibu menyampaikan kepada anak, kepada anak didik, atau kepada siapa saja. Ketika perkara itu penting. Lebih-lebih kalau audiensinya itu anak-anak mungkin kurang perhatian.
Eh anak-anak, kalian tahu enggak? Apa? Mesti gitu, apa? Kalian tahu enggak? Apa? Akhirnya apa? Siap dia. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Atadruna mal muflis. Kalian tahu tidak? Siapa orang yang bangkrut? Pertama dengan cara bertanya. Yang kedua, muflis bangkrut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami cara pandang sahabat bahwa ukuran untung dan rugi manusia biasanya memang ukurannya adalah, ya orang sekarang bilang cuan ya, ukurannya duit, ya ukurannya harta. Para jemaah Allah. Dan Nabi menjelaskan hal ini ya dengan cara bertanya, kemudian pakai istilah bangkrut yang dalam gambaran manusia bangkrut dan untung itu hubungannya dengan dunia, dengan perdagangan. Ini para jemaah. Akhirnya apa? Para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Orang bangkrut dari kami adalah yang tidak punya dirham, tidak punya mata, yaitu harta, perhiasan, tidak punya itu. Nah, maksud Nabi bukan itu. Dan jawaban ini tidak salah. Betul tidak? Tidak salah orang bangkrut. Tapi bukan itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ingin menyampaikan tentang akhirat, bukan tentang dunia. Akhirnya beliau menjelaskan, innal muflisa min ummati. Ingat para jemaah di sini, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, ya. Bukan umatnya Nabi Nuh, tapi apa? Dari umatku. Kalau ada orang memang harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini adalah umat ada dua macam. Ada namanya ummatud dakwah, ada namanya ummatun ijabah. Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar." Rawahu al-Bukhari. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, tidaklah umat ini mendengarkan tentang kenabianku, risalahku, baik Yahudi maupun Nasrani. Lalu dia meninggal, mati, tidak beriman dengan yang aku bawa, kecuali menjadi penduduk ahli neraka. Ini umat apa namanya? Ummatud dakwah. Jadi mereka juga umat Nabi Muhammad, tapi ummatud dakwah, umat yang didakwahi. Tapi hadis bangkrut ini, ummatul ijabah, yaitu kita. Datang pada hari kiamat, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala zakat. Kemarin qiyamul lailnya, Ramadan, sholat wajibnya, puasanya, sedekah zakatnya, bawa semua. Tapi sayang, dulu di dunia, waqad syatama hadza, mencaci maki fulan, waqadafa hadza, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, selingkuh dan lain sebagainya, ya. Wa akala mala hadza, makan hartanya, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya, wa daraba hadza, memukulnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu apa? Diambil kebaikan salatnya. Ini salatmu kamu ambil nih. Kamu dulu yang dicaci maki. Ini pahala zakatnya ambil nih. Dulu yang kau dituduh zina. Ini pahala ini, pahala puasanya. Nih, pahala zakatnya kamu ambil. Dulu kamu diambil hartanya tanpa hak.
ditumpahkan darahnya, dipukul. Ini para jemaah rahmati Allah. Habis semuanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidat min khotoyah ya thumma turihat alaih ya faturiha finnar. Ketika kebaikan-kebaikan sudah habis, pahala sudah habis, lalu dosa dia pada orang, kedzaliman dia pada orang masih ada, kemudian diambillah dosa-dosa orang, diberikan kepada orang yang bangkrut ini, lalu dilempar ke dalam api neraka. Ini dari umat Nabi Muhammad para jemaah. Jangan sampai salah paham, Ustaz, bukankah orang yang bertauhid jaminannya surga? Ya betul. Ya. Benar. Innallaha la yaghfiru ay syarka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Betul. Selain syirik diampuni. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha mafiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, tidak syirik, aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya kalau gitu Ustaz, enggak ada masalah. Ya, makan hartanya orang, menyakiti orang dan seterusnya. Sepenuh bumi diampuni. Para jemaah rahmati Allah, zalim itu ada tiga macam. Ya. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dirinya sendiri, dan zalim kepada orang lain. Apa itu zalim? Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan manusia hukum asalnya memang zalim. Hukum asalnya manusia. Surat Al-Ahzab ayat 72. Tolong diperiksa takut salah ayatnya. Al-Ahzab 72, ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali ya fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, langit besar para jemaah, kepada bumi, bumi besar, gunung, gunung menjulang tinggi, kuat-kuat. Ditawarkan amanah, ternyata apa? Tidak mau. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tidak mau, menolak untuk memikul amanah itu. Merasa berat, ternyata apa? Wa hamalahal insan. Manusia mau menerima, mau memikul amanah itu. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu dolim, jahil. Itu hukum asalnya para jemaah. Dolim dan jahil. Dolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita tahu yang namanya peci di kepala, satu sendal, sepatu sama sendal di kaki. Coba kira-kira kalau ada orang kaki kanannya pakai peci, kaki kirinya pakai peci, sementara sendalnya jatuh di atas kepala dan sepatu, jelas kita akan tertawa. Kenapa? Dolim bukan pada tempatnya. Dan Allah Ta'ala melarang zalim. Dalam hadis kursi, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, ya, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman pada diriku. Dan juga aku menjadikan kedoliman haram antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat dolim. Ini dolim antar manusia. Dolim kepada Allah para jamaah apa?
kesyirikan. Dalam surat Luqman Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ya, ayat berapa itu? Ya. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Surat Luqman ayat 13 ya, surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, memberi nasihat, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kedzaliman yang sangat besar. Berarti kita punya PR, jangan dolim kepada Allah Ta'ala, jangan melakukan kesyirikan. Caranya belajar kitab tauhid. Ya, ya maaf kalau saya iklan di sini, minta izin sama panitia. Tadi malam saya bahas al-qaulul mufid ala kitab tauhid di tempat saya tentang tauhid. Ya, supaya kita tidak dolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dolim kepada Allah, syirik, maka tempatnya kekal dalam api neraka. Kalau meninggalnya tidak minta ampun. Ya. Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan surga, tempatnya neraka, tidak ada penolong bagi dia, bagi orang yang berbuat zalim. Ya. Yang kedua, zalim kepada dirinya. Zalim kepada Allah kalau tidak minta ampun berupa syirik, kekal dalam api neraka. Apa itu syirik? Apa itu tauhid? Mungkin bukan waktunya, bukan temanya. Yang kedua, zalim kepada dirinya, yaitu perbuatan dosa dia dengan Allah selain syirik. Maka Allah Maha Pengampun, jangan putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-Ku yang melampaui batas. Ya. Jangan kalian, yaitu apa? Jangan kalian putus asa ya, dari rahmatku. Surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, melampaui batas, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Nah yang ketiga inilah, dolim dengan sesama manusia para jamaah. Itulah orang yang bangkrut. Ya. Nabi bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang punya kedoliman pada saudaranya, maka hendaklah minta dihalalkan segera. Jangan nunggu hari raya. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera mohon ampun, segera minta maaf. Dan biasanya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman kita pada orang lain itu tidak lepas dari tiga, Pak. Ya. Pertama apa? Darah. Kedua, harta. Ketiga, kehormatan. Ya. Nabi bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu." Rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam yang lainnya haram darahnya, ya, hartanya, dan kehormatannya. Sekarang ini kita melihat begitu mudah orang menumpahkan darah saudaranya. Urusan sepele, main tusuk, begal di mana-mana, padahal belum pernah kenal, begitu tega ya membunuh orang seperti membunuh seekor tikus saja. Kita lihat orang membunuh kucing, keselnya minta ampun. Tikus yang kita jengkel, gak boleh dibunuh sembarangan. Karena jengkel merusak barang-barang kita, lalu apa? Diikat, ya, kemudian disulut pelan-pelan. Gak boleh para jamaah. Dolem itu, dikisos nanti sama tikus. Bunuh,
Tikus minal fuisiqat, tikus, ular, kalajengking termasuk binatang-binatang yang boleh dibunuh karena termasuk fuisiqat, ya, yaitu yang membuat kekacauan, kerusakan, berbahaya. Tapi bunuhnya dengan cara yang benar, yang baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu fil qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu fid dibhah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Pada hewan saja enggak boleh, apalagi manusia, seenaknya para jemaah. Lu enggak tidak kenal. Kok bisa itu? Nanti orang yang bunuh dan terbunuh ini, ya, nanti dia pegang kepala. Ya Allah, ini dulu saya, dia bunuh saya. Ini para jemaah rahmat Allah. Ya. Nyawa orang beriman itu terbunuh tanpa hak, arsy Allah Ta'ala goncang. Mas, jangan sembarangan. Apalagi ngebom sini, ngebom sana. Ini para jemaah. Jangan sembarangan. Darah terhormat. Ya. Kullul muslim ala muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Kecuali dengan hak. Ya. La yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalas. Athahibu zani wa nafsu bin nafsi. Wafariku lidini, atariku lidini, fariku lil jamaah. Atau kama qala sallam. Tidak halal darah orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan tiga perkara. Pertama, apa? Orang yang sudah kawin berzina, pernah nikah berzina. Sekarang mudah sekali itu berzina itu. Kemudian yang kedua, orang membunuh. Berzina dirajam. Tapi yang melakukan perajaman bukan Pak DKM, bukan Pak RT, harus penguasa. Penguasa tidak, enggak boleh. Ini menunjukkan apa? Terjaganya darah kaum muslimin para jemaah. Dan juga orang yang membelot, ya, keluar dari pemerintahan yang sah, masuk ke dalamnya, yang boleh. Tapi yang melakukan harus penguasa, bukan orang sembarangan. Sebab kalau sembarangan menumpahkan darahnya, jadi orang yang bangkrut. Nah sekarang kita bisa lihat, kita saksikan para jemaah. Begitu murahnya nyawa manusia. Ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, yang mulia mumpuni Allah Ta'ala memberikan kita pertolongan. Pertanyaan saya para jemaah. Adakah berita yang pernah saudara dengar? Seorang wanita, ya, dibawa oleh laki-laki. Bukan mahramnya, ya, bilangnya pasangannya. Atas nama cinta dan kasih. Lalu dizinahi. Hamil. Kemudian minta pertanggungjawaban. Dipukul. Melawan. Dibunuh. Ingin hilangkan jejak. Dibakar. Ingin jejak lagi dibuang. Saya bertanya kepada saudara. Ada tidak peristiwa seperti ini? Tolong dijawab saudara sekalian. Ya. Dan yakin. Kita semua akan mengatakan. Demi Allah. 1000 kali, ya Allah jaga. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Jangan sampai terjatuh kepada kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu tindakan preventif harus dilakukan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau menzinahi anaknya orang, maka anakmu akan dizinahi dengan harga yang lebih murah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kita hati-hati. Kalau sudah terlanjur, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua punya masa lalu. Segera mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa para jemaah? Karena kalau kita zalim pada orang, balasannya jadi orang yang bangkrut. Kalau kita belum minta dimaafkan. Darah. Harta. Harta sekarang orang gampang. Mudah, ya, ATM, bodong, investasi bodong, macam-macam sudah akalnya banyak. Sekarang itu pernah para jemaah saya jam 12 malam ditelepon, saya pikir dari kerabat. Ya ada apa?
"Oh maaf Pak, Bapak dapat hadiah dari ini. Oh ya, Bapak tolong ya, Bapak ada ATM ya, Bapak ke ATM dulu." "Iya Mas, di mana ATM-nya?" "Yang terdekat Pak." "Mas, ini malam Mas, tobat Mas." Langsung dipatikan. Langsung dimatikan. "Tobat Mas," langsung mati Pak. Ya. Jadi sekarang itu jangankan benar-benar harta itu bisa diambil, sudah terkunci. Ini namanya ATM kan terkunci para jemaah. Yang namanya di rumah terkunci. Jangan di luar, di dalam sudah ya. Itu sekarang. Nabi bersabda, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun ma yubali ar-rajul min ayna asabal mal min haram min halal aw min haram." Akan datang suatu zaman manusia tidak peduli dari mana dapat harta, apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Nipu, tifu menifu katanya ya. Sudah seperti apa, hal yang biasa. Ya. Seperti itu para jemaah. Ya. Jualan barang sekarang pakai ini sudah semua. Adakah jualan barang melalui internet? Ada yang tertipu tidak? Ya, itu dia para jemaah. Makanya kita lebih baik tentu saja menjadi yang terdolimi daripada yang mendolimi. Tapi doanya keluar rumah, "Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala ajala alayya." Hadis sahih, doa dari diajarkan Nabi. "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang lain, dari mendolimi orang atau didolimi oleh orang lain, dan dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain." Ini hadis sahih. Jadi kita berlindung agar jangan menjadi pelaku atau korban kejahatan. Waspadalah katanya itu. Ya, disuruh waspada kita para jemaah. Tapi ketika disuruh milih, dolim atau madlum? Ya madlum. Tapi usahakan berlindung dari keduanya. Hukum asal manusia, dolim dan jahil. Ya. Kebetulan tema ini saya angkat untuk anak-anak di sekolah, ya. Anak-anak SMP juga di pesantren saya angkat. Bahwa hukum manusia itu dolim dan jahil. Dolim itu jahat, jahil bodoh. Bodoh tapi baik. Ya. Ya tentu kita milih pinter baik. Karena anak-anak kita bodoh baik Pak Ustadz. Bodoh baik. Kalian sekolah ini agar lepas dari kebodohan. Kita ngaji lepas dari kedoliman para jemaah. Karena hukum asal manusia dalam surah Al-Ahzab ya. Ayat 72, "Innahu kana dzaluman jahula." Hukum asal manusia zalim dan jahil. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim. Ya. Nah, kita ngaji lepas dari kebodohan. Ya, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Rawahu Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Allah benci kepada orang yang canggih dalam urusan ilmu dunia tapi jahil dalam urusan ilmu akhirat. Nah, karena jauhnya dari agama maka banyaklah kedoliman-kedoliman yang ada. "Ustaz, itu yang berdolim orang yang agama." Gak ngerti, cuma pakai pakaian agama. Sebab kalau orang ngerti agama takut pada Allah para jemaah. "Innama yashallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya takut pada Allah orang berilmu. Dan takut di sini dibangun di atas ilmu khasyah. Ya. Dan ilmu tujuannya rasa takut. Takut berbuat dolim. Takut berbuat dosa. Bersegera ketika berbuat dosa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada bangkrut ini, yaitu dolim kepada sesama manusia. Tadi saya sudah sebutkan darah, ya. Yang kedua harta, yang ketiga kehormatan. Ini kalau kita saling menjaga itu insya Allah para jemaah. Antar suami istri, dengan anak orang tua, dengan tetangga, ya. Bakar sampah, asapnya ke sebelah. Apalagi yang dibakar ban. "Pak, itu sebelah, Pak.
asapnya, apalagi ban yang dibakar karet. Oh gak apa-apa mas, itu bukan orang Islam kok orang kafir, biar mati sekalian. Dolim, dolim para jemaah. Demi Allah gak begitu Islam mengajarkan. Ya. Sampai Nabi bersabda, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Manhum ya Rasulullah, al-qala la alladhi la ya'man jaruhu bawa'ikahu. La ya'man jaruhu bawa'ikahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini para jemaah, coba kita hidupkan seperti ini. Ya. Dengan tetangga kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan lebih yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Coba kita praktekkan, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Dua sahabat datang kepada Nabi konsultasi. Apa kata di antara keduanya? Kabir, kabir. Yang lebih tua dulu, lebih tua dulu. Masuk lift, silakan yang lebih tua dulu. Prasmanan nunggu, fadol pak, silakan pak, bapak lebih, silakan di luar. Tapi kalau urusan soft sholat, jangan, gak boleh. Bahkan orang tua kita pun tetap kita di luar. Urusan soft sholat, fadol, fadol. Urusan makan, begitu dulu. Yang tua nanti belakangan. Ya. Jangan dibalik para jemaah. Sholat, soft, kita berebut meskipun orang tua kita. Enggak boleh kita, ayo pak duluan, enggak. Nah, kalau cuma bareng ada tempat bareng silakan. Ya. Kalau satu mau pak saya di depan. Itu, ini penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman dan betul begitu. Urusan akhirat, haji. Kita belum haji, ini orang tua sudah tua saya. Enggak boleh kita haji duluan. Itu para jemaah. Ya. Nah, hormati lebih tua, sayang lebih muda. Pernah salafus saleh, dia berjalan, dia mendahului. Kalau saya tahu umurmu lebih saya, lebih tua dari saya 2 hari, saya tidak mau menyalip kamu. Itu coba kita praktekkan itu semua para jemaah. Yang tua menyayangi lebih muda, nikmat akan terjaga. Kalau itu dijaga, insya Allah kehormatannya akan terjaga, hartanya juga akan terjaga. Apalagi darah. Nah sekarang itu orang maaf nih mungkin sudah apa ya, apakah putus asa atau bagaimana. Sehingga yang namanya kebaikan-kebaikan seakan-akan asing. Maaf kalau boleh saya cerita, dulu tahun 2007 pak, saya berada di Jakarta, di Jati Padang. Hujan besar, banjir. Ya, saya lihat berapa dari saya itu banjir. Saya buka baju pakai kaos, saya, Pak Haji saya bantu ya. Marah, ah gak usah, jangan sana. Loh, sebantu kok gak mau. Oh ternyata apa, ada yang bantu tapi dibawa pergi. Diambil. Akhirnya orang, iya trauma. Pertanyaannya, apakah kita berhenti untuk berbuat baik? Jangan, lanjut berbuat baik. Lillahi ta'ala. Kita promosikan kebaikan-kebaikan. Pernah lagi para jemaah, di jalan ibu-ibu mobilnya mogok. Ini kan masalah, ini hubungan dengan sesama manusia, muamalah dengan sesama manusia. Terus ada teman, berapa teman ya, di Libya waktu itu. Dorong, ibu-ibu tuh, gak usah. Loh, kok aneh, kita semua heran, kenapa? Enggak, saya bantu bu. Bantu bunyi, ya mobilnya bunyi, keluar dari mobil, mau ngasih duit. Oh enggak perlu. Berarti ini yang namanya kebaikan begitu apa? Begitu asingnya. Pernah di stasiun saya kasih permen, saya masih makanan tawarkan. Oh enggak mas, ada tulisan hati-hati sama orang enggak kenal kasih makanan. Oh benar. Ini para jemaah, tapi apakah kita mau berhenti? Karena yang namanya tetangga itu juga sebelah kita, di mobil, di kereta, di pesawat, itu namanya juga tetangga ya. Wal jaril junubi ya, tetangga dekat dan tetangga jauh masuk dalam tafsir ayat tersebut para jemaah. Sekarang sudah sekat itu semakin EGP, emang gue pikirin semakin kental. Tapi kita sebagai orang beriman, cinta ilmu, cinta amal. Mari jangan kita berdiam diri, jangan kita berputus asa. Mari kita gerakkan kebaikan demi kebaikan.
yang nyata para jemaah, dengan tetangga, dengan teman di masjid, dengan siapa saja. La tahkirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa ahaka biwajhin talqin, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ayo kita galakkan semuanya karena kita cinta pada saudara kita. Naudzubillah ditetapkan sudah mamingkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'adu minan nar faqulu ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal faqala imalu fakullul muyassarun lima khuliqa lahu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan neraka. Ya Rasul, kalau begitu kita bersandar pada takdir, tidak perlu beramal. Beramallah, masing-masing dimudahkan menuju takdirnya. Nanti di surga ada yang neraka, ada yang di surga di akhirat. Ya, yang di surga bertanya, ya Allah Allah, kanu yasumun ma'ana, uyusallun ma'ana, uyuhujuna ma'ana. Dulu teman-teman saya itu sholat sama saya ya Rasul, ya ya Allah, juga puasa sama saya ya Allah, haji sama saya. Kemana mereka sekarang? Itu loh di neraka. Ya, kita enggak tahu siapa yang neraka, siapa di surga. Akhirnya apa? Allah ngasih syafaat. Antara kita bisa saling memberikan syafaat. Kalau kita jaga yang namanya persaudaraan, jangan sebaliknya saling menjadi orang yang membangkrutkan satu dengan yang lainnya. Waliyadzubillah. Mari kita saling memberdayakan satu sama lain. Ya, untuk bisa menjadi pedagang yang sukses, menjadi pebisnis yang sukses, jangan jadi yang bangkrut. Jangan saling membangkrutkan satu dengan yang lain. Nah sekarang ini para jemaah, begitu mudahnya hal itu terjadi. Nyawa melayang begitu murahnya. Harta berpindah tangan begitu mudahnya. Kehormatan begitu mudahnya. Atadruna mal ghibah. Ya. Apa hadisnya? Ya, atadrun mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, al ghibah dzikruka ahoka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebut saudaramu yang dia tidak suka. Ya. Memang makannya soto ayam, tapi dagingnya daging manusia. Kenapa? Karena sambil makan sambil menggibah. Hah? Ghibah, ya. Ghibah. Seperti dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala sebutkan la yaktabadukum ba'dho ayuhibbu hadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan satu sama lain menggibah, menggunjing. Ini kehormatan. Jadi orang yang bangkrut layak tabatukum ba'dho ayuhibbu hadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah di antara kalian ada yang suka makan daging saudaramu, dagingnya bangkai lagi? Fakarihtumuh, pasti kalian jijik. Ya. Tapi seakan sekarang sudah menjadi santapan biasa melalui WA, melalui Facebook dan lain sebagainya, para jemaah. Mari kita berani untuk menerobos ya derasnya arus ketidakpedulian. Mari kita harus menjadi pionir-pionir, ya, kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyar. Wa inna minan nasi maghaliqa lil khair mafatiha lisyar. Fatuba liman ja'alahullah fi yadihi mafatiha lil khair maghaliqa lisyar. Wa wailul liman ja'alahullah mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Rawahu Ibnu Majah. Ada di antara manusia itu para jemaah yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Ada juga yang menjadi kunci pembuka keburukan, kunci penutup kebaikan. Tuba, tuba itu pohon besar yang nanti ada di akhirat. Kalau kita berjalan di bawahnya 100 tahun itu tidak berhenti naungannya, berarti betapa besarnya. Sehingga bahagialah
orang-orang yang dijadikan di tangannya oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Ya. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih dalam rangka la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang tidak terima kasih kepada manusia. Saya berterima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih kepada panitia kajian di sini, kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahalanya dari menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Dan wailun, wailun apa? Lembah yang ada di neraka. Wail, yaitu celakalah orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Ini para jemaah Allah. Nah, mari kita jangan putus asa. Ya, untuk apa? Untuk menerjang arus deras-deras arus EGP, emang gue pikirin. Arus deras tidak kepedulian. Meskipun barangkali asing. Memang agama itu datang asing. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam datang asing pertama kali dan akan asing lagi, tapi bahagialah orang yang dianggap asing. Mari kita praktekkan di lapangan. Ya, lihat orang barangkali para jemaah ngangkut barangnya ke kendaraan dan dia sudah ngos-ngosan sendirian, apa salahnya kita bantu. Pernah ada pengalaman lagi, ya, saya di pasar minggu dulu pakai motor, ada batu besar para jemaah di jalan. Saya berhenti, saya singkirin. Orang tuh kayak heran. Padahal dalam Islam itu selemah-lemahnya iman, betul? Ya. Nabi bersabda apa hadisnya? Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Ya. Iman itu ada 60 atau 70 bagian cabang. Yang paling tinggi dan utama kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maaf para jemaah. Maaf nih, ini pengajian, mudah-mudahan tidak sampai ganggu. Nah, gimana caranya? Ya, karena pengguna jalan. Apalagi kalau kita parkir mobil. Ya, kadang sembarangan. Padahal Nabi menjelaskan apa? Imatatul adha'anit tariq. Ya. Wa adnaha, yang paling rendah tingkat iman, menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah ngasih gangguan. Beda kalau polisi tidur. Memang untuk tindakan preventif, ya. Apa dalil, apa ininya kaidah agamanya? La dharar wa la dirar. Semua yang berbahaya tidak boleh. Ya, ad-dharar yuzal, semua bahaya harus diangkat. Ad-dharar la yuzal bimitsli. Madarat yang bahaya tidak boleh diangkat dengan yang sama. Ini khawatir apa? Khawatir terjadi kecelakaan, ngebut benjut, enggak ada tulisan. Ya, kemudian ininya tinggi. Orang hamil 8 bulan bisa lahir itu naik motor. Nah, ini namanya apa? Mengangkat bahaya dengan bahaya, apalagi lebih besar, itu tidak boleh. Ini semua diajarkan dalam agama kita para jemaah. Nah, itu paling rendah. Ini hubungan muamalah dengan sesama manusia. Kalau kita jaga semua ini, masya Allah, betapa indahnya, betapa nikmatnya hidup itu para jemaah. Ya. Surga dunia sudah. Yang paling penting kita jangan putus asa. Kita jangan berhenti untuk meramaikan dan memakmurkan kebaikan-kebaikan. Kita mulai dari masjid, kita makmurkan dengan sholat, kita makmurkan dengan majelis taklim. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang sesungguhnya orang mukmin masjid adalah orang-orang yang beriman pada Allah dari akhir, menegakkan salat, melakukan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah inilah yang harus kita kuatkan sehingga berbuah, ada gangguan di jalan disingkirkan, bukan sebaliknya ngasih gangguan. Yang tua dihormati, bukan malah dicaci maki. Yang muda disayangi, bukan malah digembosi, dibonsai. Mari kita berjamaah. Dimulai dari diri kita, di rumah, dari terdekat, terus sampai. Ya, sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Sebab kalau sudah menjaga hak saudaranya, insya Allah tidak akan mengabaikan
Ya. Orang yang bijak adalah yang selalu menjaga kewajiban, mengalah atas hak. Tapi orang yang tidak bijak, hak dituntut, kewajiban dilalaikan. Kepada istri, kepada suami, kepada anak, ayo kita berikan hak mereka, lakukan kewajiban kita. Insya Allah para jamaah, kalau kita sudah melakukan kewajiban, memberikan hak-hak mereka, yakin akan datang sendiri. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Ini. Tapi kalau tidak, ya berapa berita bahkan dari ini, coba berapa kedoliman yang ada. Berapa kedoliman yang ada. Artinya berapa orang yang bangkrut. Yang jadi tertipu pula adalah ini Ustaz, umat Nabi Muhammad ya, innal muflis min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, membawa malas sholat. Kalau orang itu tidak bertauhid alias syirik, matinya gugur semuanya para jemaah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, gugur semua amal, pahala salat enggak ada, pahala puasa tidak ada, pahala zakat semua enggak ada. Tidak ada para jemaah. Loh ini kok bisa dibawa? Berarti bertauhid. Nah, terkadang orang yang merasa sudah bertauhid, memenuhi haknya Allah tapi tidak memenuhi haknya manusia. Jadi orang yang bangkrut. Mudah-mudahan bermanfaat ya orasi pada hari ini. Kalang-kalang ya orasi di ini ya, mudah-mudahan bermanfaat para jemaah. Dan mari kita bersama-sama, jangan putus asa kita. Ya, jangan putus asa para jemaah. Dari lingkungan RT, lingkungan RW, kebaikan-kebaikan. Ya, karena apa? Biar kita jadi cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Orang mu'min cermin bagi saudara yang lain. Baru berapa hari lalu puasa berlalu dari kita Ramadan. Barangkali di antara saudara ada yang i'tikaf. Coba, bukankah satu sama lain saling berlomba? Aduh, karena tidur kan, matanya ngintip-ngintip, akhirnya sudah bangun dia. Sudah pegang Quran dia. Wah, saya juga. Yang lain juga gitu. Wah, sudah bangun nih, sudah sholat dia. Saya masih ngalir Bengawan Solo. Bangun. Hari kita menjadi inspirasi seperti itu. Menginspirasi untuk kebaikan. Ini kalau itu terjadi masya Allah para jemaah ya, satu bersedekah itu sudah Umar bin Khattab sama Abu Bakar. Umar kira memberi separuh dari hartanya sudah, wah ini saya sudah ngalahin Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar apa? Memberikan semua hartanya kepada Nabi untuk Islam. Saling menginspirasi, saling jadi cermin ya, jangan jadi cermin keburukan tapi cermin kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan para jemaah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Dan jangan kita berkecil hati, bersedih hati, apalagi putus asa, meskipun barangkali derasnya arus ketidakpedulian, derasnya arus emang buat pikirin, tapi tetap kita berbuat kebaikan. Mulai dari rumah, mulai dari mana saja ya, di RT kita, di RW kita, semakin luas di kantor, di pabrik, dimanapun. Insya Allah dengan demikian diharapkan kita bisa menjadi cermin satu dengan yang lain, cermin kebaikan, menginspirasi kebaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.